yang ingin kita suara, tolonglah pemerintah mengadakan standar ini supaya lebih cepat datangnya, supaya mutu pendidikan itu lebih bagus. Ya, kira begitu. Nah, kita lihat yang nilainya nggak begitu. Paham maksud saya, Bapak? Dulu, guru itu adalah sosok yang memang mungkin setelah Nabi ulama posisinya beliau. Makanya guru itu menjadi orang yang mungkin urutan-urutan awal yang masuk ke surga. Kenapa? Karena suri teladannya itu ada. Sehingga ada pepatah dulu, guru itu sosok yang ditiru dan ditunggu. Semua tiga laku guru itu menjadi panutan anak didiknya. Hari ini guru dalam kondisi sampai hari ini saya belum tahu. Jadi nanti suatu ketika saya dites, tidak lewat sertifikasi karena tidak dianggap standar menjadi seorang guru, saya diberikan pelatihan. Ceritanya begini, Pak. Atau tidak pantas menjadi pendidik. Nah, hari ini masih banyak kita jumpai, maaf, bapak dan ibu guru yang mengajar profesi dinasnya. Masih banyak bapak dan ibu guru yang mengajarnya, bukan di dalam kelas, tapi di tempat lain. Datang ke kantor, hanya standar isi dan standar kompetensi lulusan. Apa sudah ini Pak, di ayat 1 ini banyak sekali masalah yang sebenarnya menjadi kegiatan kita untuk harus kita pikirkan. Kita ingin lihat dulu. Mari kita ke sini. Standar isi, saya jelaskan secara global saja Pak, tidak secara terperinci. Nah, sekolah A dan sekolah C sama yang dipelajarnya. Kalau di sini pernah belajar syarat, sana juga ada pembelajaran syarat. Karena ada patokan yang harus diajar, yang disebut dengan standar isi. Standar proses, itu kira-kira kalau ngajari salah, prosesnya macam mana? Itu belum keluar, Kalau bapaknya kita ingin lomba perahu, proses mendayungnya itu apa? Dari belakang ke depan atau dari depan ke belakang? Itu kan proses, prosesnya kita belum tahu. Atau angkatnya setinggi mana untuk mencangkul ke dalam air itu supaya larinya lebih cepat. Itu kan proses. Nah, sampai hari ini prosesnya belum keluar. Standar proses itu sampai hari ini belum keluar. Kenapa saya katakan belum keluar? Dasar kebijakan kita, ini kurikulum nomor 20 tahun 2003 keluar PP yang namanya PP nomor 19 tahun 2005.